Dibungkus lagi. 4. Yang satu enggak usah es. Kurang enggak? Buten Jawa ngeten iki kelas klopo pinten iki, Pak? Buten Jawa nggih. Langkung. Langkung niku buka oleh jam pinten ngeten iki? Jam 3. Jam 3 nggih. Sampai jam pinten mboten? Sampai jam? Jam 7.30. Setengah 8 malam nggih. Wah, terbunyi kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana Jalan Raya Ploso Jombang menjelang berbuka puasa, ada penjual es degan di sini dan juga es dan juga aneka jus kelihatannya. Monggo ikuti keseruannya Nas Bungenak jalan-jalan di Jalan Raya Ploso Jombang. Niki sadene es degan kali napa niki, Pak? Kali jus. Bukanya mulai jam pinten? Setengah sekawan nggih. Sampai jam pinten lek poso ngeten niki? Setengah 8. Mantep. Itu ada yang porsi besar. Ini setunggal porsi ini pinten niki, Mbak? Lek standar biasa. Oh. Oh, 6.000 niku jumbo. Lek biasa 5.000. Biasa yang kap. Oh, biasa yang kap. Nggih, nggih, nggih. Berarti lek plastik niku 6.000. Oh, porsine jumbo. Oh, ini nggih. Porsi besar. Oh, mantep. Yang kap 5.000. Kap 5.000. Nek anu jusen apa mawon niki? Jusen apa mawon? Dalam aja. Oh, anu aneka buah nggih. Apel nggih. Nanas, jeruk, apukat, tomat juga ada. Sajian terbaik pun pinten tahun nih, Pak? 3 tahun, Pak. Oh, baru nggih? Berarti 3 tahun. Lah mboten poso bukae mulai jam pinten? Kinting, Pak. Pagi. Jam 8? Jam 9. Jam 9. Lah mboten puasa sore sampai sore? Nggih. Sampai magrib ngoten? Jam setengah gangsal. Oh, setengah gangsal. 5.000 untuk cup kecil, yang jumbo 6.000. Kalau jumbo berarti mbak kali, Pak? Iya, jumbo kali. Kita beli es degan hijau, lokasi di depan toko Daya Losari Ploso Jombang. Rame kalau mau berbuka puasa. Di Jalan Raya Ploso Jombang ini ada Jalan Perintis Desa Losari, es degan hijau dan jus buah. Terima kasih yang sudah tonton video Nas Bungenak kuliner jalan-jalan di Jalan Raya Ploso Jombang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.